Apakah kelebihan mati pada hari Jumaat? Benarkah Dajjal tidak akan turun di kota Mekah dan Madinah? Baik, kelebihan mati pada hari Jumaat ini memang kita akuilah kerana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Maksudnya dia ini aman daripada fitnah kubur. Dan ada pendapat ulama yang mentakwilkan maksud ini, maksudnya iaitulah ringan seksa kubur. Kalau takdirkan kata dia itu dia kena seksa dalam kubur, dia direngankan seksa. Tetapi pada dalam alam barzah sahaja. Kerana dengan sebab berkat hari Jumaat. Ada pun bangkit di padang mahsyar dalam neraka, tak ada ringan tu. Dengan sebab dia mati hari Jumaat. Dah? Sekalipun pada orang itu fasik. Imam Nawawi kata sekalipun orang ini orang fasik lah. Dah orang fasik, orang tak tutup aurat. Orang maknanya minum arak. Ada juga kelebihan. Syarat dia orang beriman. Mati pada hari Jumaat. Dah? Tapi bukan maknanya masuk syurga terus macam kita duk faham. Kan masalah alam barzah. Direngankan soal jawabnya. Ataupun direngankan azab kuburnya. Nah.